Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, RP Toys, channel yang membahas segala hal tentang miniatur. Baik, kali ini saya akan mereview diecast motor lagi, yaitu Yamaha YZF R1. Ini dari Maisto dengan skala 1:12. Jadi untuk tampilan boxnya seperti ini, kita dapat logo Maisto. Kemudian ini sudah Maisto sudah mengantongi lisensi untuk Yamaha, ya, produk Yamaha. Made in China. Baik, sebelum kita review, mari kita unboxing seperti biasa. Oke teman-teman, jadi tampilan dari Yamaha YZF R1 dari Maisto seperti ini, ya, tampilannya. Ini yang warna hitam, yang full berwarna hitam bodinya. Jadi penampakannya seperti ini, full hitam, ya, full. Pada bodinya di sini, ini plastik, ya. Ini hitam full. Di sini terdapat dekal Yamaha, ya, bertuliskan Yamaha. Kemudian di sini ada R1. Kemudian ini detail engine-nya di sini terlihat. Di sini ada footstep. Ini footstep belakang. Kemudian di sini swing arm-nya. Terus suspensi berfungsi, ya. Kemudian di sini sistem pengeremannya menggunakan single disc. Untuk bannya sendiri di sini karet, ya. Bannya karet, ini juga karet sama belakangnya. Cuma lebih lebar. Menggunakan velg hitam. Di sini juga velgnya hitam. Kemudian untuk fender depan di sini hitam juga, ya. Suspensi depan juga hitam. Di sini ada kombinasi silver sedikit. Menggunakan rubber cakram. Kemudian untuk lampu depan di sini dapat reflektor, ya. Di sini ada logo Yamaha. Kemudian ada windshield bening. Untuk lampu sen sendiri di sini dicat aja, ya. Cat orange kanan kiri. Kemudian lampu sen belakang juga di sini dicat aja sih. Di sini pada platnya terdapat logo Maisto. Untuk knalpot di sini double, ya. Double knalpotnya. Di sini leher knalpotnya itu berwarna apa ini namanya? Kemas-emasan gitu sih. Kemudian untuk lampu stop, untuk stop lampnya di sini silver, ya, dicat aja warna silver. Kemudian pada cap belakangnya nih, bodi belakangnya ini metal, ya. Jadi dari belakang sampai di tangkinya ini full metal, ya. Untuk
cowoknya double seat plastik ya. Kemudian ini sasisnya, ini sasis rangkanya full metal, tail engine nya footstep, ini footstep depan ya. Kemudian rantainya di sini silver, cuma nggak berfungsi ya, hanya hiasan. Kemudian tangki di sini metal, ini terdapat logo Yamaha, logo-logo motorsport ya. Kemudian tangkinya silver. Untuk detail speedometernya di sini kombinasi ya, digital dan analog. Kemudian di sini untuk spionnya, di sini bukan seeker ya. Untuk stangnya berfungsi dan ban juga berfungsi ya, normal. Nah, pada bagian samping kirinya terdapat gini, standar samping. Oke teman-teman, jadi review dari Yamaha YZF-R1 dari Maisto skala 1:12. Cukup sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.